Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opa. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Karos. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Dah nak kalah dah tu. Kejap, kak. Kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Mana budak-budak ni tak balik-balik? Pa! Pa! Terus!
Aku tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumpang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Hello? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Ha? Tak balik lagi? Ha. Yelah. Ha? No, tak ada elektrik pula. Hello? Hello? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opa! Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak balik-balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka.
buat puting beliau. Biarlah tu. Puting beliau dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau apa? Aku jumpa dia orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dah bawa kita orang terbang. Betul-betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kenapa dah cakap? Balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, berandah ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Teruk juga kan nampak. Upin, Ipin, pergi mandi. Macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya, Atuk? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Atuk. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur. Yeah.
Betul, betul, betul. La 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 la. Beratnya kau. Penat aku. Nanti balik kau tarik aku pula. Boleh je. Jom makan es krim. Jom. Kedai ni dah pasang radio. Pilih yang mana? Satu saja. Yelah. Mimi, Fizi, beli ais krim ke? Haa. Mimi belanja. Iya, belanja kita orang juga. Tak cukup, Ma. Duit sudah habis. Kesian. DJ Oz kembali dengan kisah seram. Korang, DJ Oz dah mula. Siapa itu DJ Oz? Dia DJ yang selalu cerita kisah seram. Oh, ya kak? Awan mendung. Suasana gelap dan sunyi sepi. Hanya terdengar bunyi burung hantu. Si dia mendongak ke atas pokok besar yang dihinggapi burung hantu itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Asap hitam mula menebal, membentuk bayangan seseorang. Dalam ketakutan, bahunya disapa dari belakang. Si dia toleh terus terkejut. Melihat bukan orang, tapi lembaga hitam. Kau semangat Abang Iz ni. Buat orang terkejut je. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Heish, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, nak tidur pun takut. Yalo, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Huh? Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian. Memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu di belakang rumah aku bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari. Tapi hanya ada tapak kaki harimau. Katanya harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam, saya betul-betul ada nampak. Ya, betul. Ya Allah, betul punya. Dia terbang. Sana. Sini. Sana. Sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Mimi. Pandai Mimi bergurau. Jangan marah. Ni Mimi pun takut je. Kita orang pernah nampak tuyul. Tuyul tu korang lah. Sama-sama botak. Berhati-hati bila asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti mata yang bersinar akan buat kamu jadi batu. Huh?
Dah tu, kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Huh? Tengok tu, nampak? Oh, kat luar dah gelap. Tata! Caka-caka, lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Cuba Ipin. Kau dengar tu? Dengar. Bunyi tu dari atas pokok. Lari macam pelesik. Akak panggil pun tak dengar. Akak nampak ya? Laju kan kita orang lari? Kita orang lari sebab lembaga hitam kejar. Takut kak. Mana ada lembaga hitam? Jangan nak buat cerita. Ha, sekarang pergi mandi sebelum akak jadi lembaga hitam. Dengar korang. Os. Dah cepat ni. Tapi. Dengarkan sambungannya esok. Alah, dah habis. Ini bau asap. Alah. Bukan je nak tolong akak. Rose, apa dah jadi ni? Ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Sedap juga suara aku. Terus datang balik, nampak asap tebal. Dan tengok, langsir dah terbakar. Ish, Rus. Lalai dengan kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Ha, yang kau orang berdua pula, langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengar radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa. Maaf, Opa. Lain kali, Rose akan lebih berhati-hati.
Kita orang pun. Kita orang janji tak boleh lagi. Betul-betul. Ah, yelah. Dah, mari bersihkan api yang patut. Ha. Ah, kenapa ni? Tak ada api ke? Lah, tak ada lampu pula. Aduh. Kenapa, Ros? Aduh. Langgar meja. Aduh. Ha? Memang tak ada lampu. Ha? Cuba tengok rumah tu ada lampu ke? Ha? Rumah tu ada lampu lah. Lampu jalan pun ada. Tutuplah tu. Dah, pergi tutup. Pergi cepat. Pinggan ni tak pecah. Ha? Apa? Lembang hitam! Apa? Lembang cepat! Pencuri yang sedang diburu penduduk kampung. Cepat-cepat, jalan! Atuk dah baiki wayar elektrik yang pencuri terpotong. Sekarang rumah dah ada lampu. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, betul ke itu pencuri yang dikehendaki polis? Ya, polis dapat banyak aduan dari tuan rumah yang dipecah masuk. Banyak barang yang dicurinya. Eloklah pencuri dah ditangkap dan kita semua selamat. Betul-betul-betul. Kalau pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Opa boleh ketuk dia dengan kuali. Ih, dah tu. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya. Cium Ipin. Bunyi apa tu? Bunyi itu datang dari bilik aku. Apa tadi? Kucing! Comelnya! Apalah? Dari mana kau datang? Nak pergi mana tu? Lah, dia masuk dari tingkap. Ros lupa nak tutup. Ros, jangan lalai dah. Pintu tingkap tutup. Ha, korang berdua ni. Apa lembaga hitam-lembaga hitam? Itu cerita khayalan diorang dengar kat radio. Apa? Ha, Upin, Ipin...
Tak ada lembaga hitam dalam dunia ni. Yang ada hanya manusia yang berhati hitam. Macam pencuri tadi. Dah, jangan takut lembaga hitam lagi. Tadi bukan takut. Tapi terkejut. Yelah tu. Aku baling. Aku pun boleh. Hmm? Tengok. Oi, apa main baling batu? Habislah ikan lari. Apalah korang ni? Dari tadi pancing, seko pun tak dapat. Main baling batu lagi seronok. Betul. Abang, marilah main. Kita tengok siapa yang boleh baling jauh sekali. Tak nak. Kalau macam ni, elok balik je. Alah, kita orang nak main lagi. Sekejap ya. Cepatlah Upin, baling. Kita tengok siapa boleh baling jauh sampai ke tebing sana. Kalau aku baling paling jauh, korang berdua kena belanja aku. Setuju. Lah, apa yang pecah tu? Main, pergi tengok. Benda kau baling kena benda tu. Apa benda tu? Entah, jom pergi tengok. Jom. Ini macam cermin lama. Ish, siapa yang buang kat sungai ni tak bertanggungjawab? Benda macam ni harus dilupuskan dengan cermat. Kenapa pula? Yelah, tengok sepihan yang pecah ni. Tajam. Bahaya kalau terkena orang yang lalu lalang. Yang datang hendak memancing. Betul. Nanti luka. Tahu tak apa. Wah, cantiknya bintang cermin ni. Sayang, cermin dah pecah. Kalau masih elok, boleh aku jual. Untung. Bingkai ni elok lagi. Kalau gantikan cermin baru, mesti boleh jual. Dah, pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu boleh balik. Baik. Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Torang pun jual bingkai cermin pecah tu kat Uncle Atong. Untung. Wow. 2-3 orang naik beca. Sudah pecah, boleh jual lagi ke? Boleh. Sebab yang pecah cerminnya, yang mahal bingkainya. Bingkai antik, Uncle Atong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buang cermin dalam sungai? Kau lagi senang buat atur sampah je. Boleh betul. Memang pelik. Nenek aku kata cermin macam ni selalunya ada misterinya. Tak faham? Ada sumpahan. Sumpahan? Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu, dia akan terkena sumpahan. Di mana kehidupannya akan ditimpa malang. Ceng. Tak apa-apa lah kau tidur. Pandai je dia kecerita. Tadi siapa nak percaya? Bukan aku yang kata. Nenek aku yang kata.
aku cerita je. Tak percaya sudah. Selamat pagi semua. Cepat. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Dengar cerita Zul, cikgu. Pasal sumpahan cermin misteri. Sumpahan cermin misteri? Wah, menarik tu. Cikgu pun nak dengar juga. Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak sekelahan kaca. Cikgu, nenek saya cakap kalau cermin pecah, petanda tak baik. Cikgu, benar gak sih ada sumpahan cermin misteri? Tak ada. Ini semua cerita dongeng. Rekaan semata-mata. Tapi... Dah, tenang semua. Burung gagak je terlanggar tingkap. Burung itu sudah mati ke? Tak gerak pun. Dah matilah agaknya. Hah? Mati lagi lah malang. Bagus, Upin. Ipin. Hai, burung. Inilah nasib malang korang. Kena tahi burung. Tak percaya lagi. Malangnya hari ini. Kenapa malam? Tak ada apa-apa. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, opah. Upin, Upin. Apa? Cermin. Cermin tu ada dalam bilik akak. Macam mana boleh ada kat bilik akak? Misterinya. Apa yang misteri? Opa. Opa dah tengok cermin dalam bilik akak tu? Belum. Cantik ke? Opa nak tengoklah. Jangan! Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul. Sebab cermin tu lah kita orang kena tahi burung. Lepas tu kena kejar angsa pula. Menakut kan? Macam-macam lah korang. Betul, Opa. Yelah. Opa. Aku pula. Aku jalan eh. Ipin. Aku rasa sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Tapi kita masih boleh selamatkan Opa. Opa belum tengok cermin tu lagi. Macam mana? Bro, ni Opa. Betul. Apa hal ni? Opa.
Cermin yang Rose beli dari Angka tu semalam dah pecah. Jorang yang buat. Kita orang tak sengaja apa. Kita orang tutup cermin tu dengan kain. Lepas tu dia jatuh. Kenapa nak tutup dengan kain? Siapa suruh? Kita orang sendiri yang nak. Sebab siapa yang tengok diri dia dalam cermin tu akan terkena sumpahan cermin misteri. Dan akan ditimpa malang. Betul-betul-betul. Jadi, kita orang nak lindungi Opah dari terkena sumpahan tu. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul ada, macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Oh, faham. Tamatlah riwayat cermin misteri itu. Kenapa, Kak? Jerawat. Macam mana boleh ada jerawat ni? Kan betul. Itulah dia sumpahan cermin misteri. Habislah. Muka akak dipenuhi jerawat batu nanti. Iya. Orang ni kan. Akak sumpah tadi jerawat. Baru tahu. Boleh akak pijit-pijit. Kasih meletup. Yeah. Habis pecah cermin tu. Teruklah korang kena marah dengan Kak Ros. Tak, dia marah sekejap je. Dia lagi risau pasal jerawat dia. Tapi kan, sebenarnya cermin misteri itu bawa tu lah. Macam mana pula? Akak jual cermin tu ke karnival yang buat pameran kat kampung kita. Dia untung banyak. Lah, ruginya aku. Kalau tahu, aku suruh Abang Is jual kat situ. Itulah nasib malang kau dengan Abang Is. Kerugian. Tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak kerja sakit. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah. Itulah nasib malang kau. Kena beli tiket sendiri. Rumah cermin. Nak masuk? Semua nak masuk? Jom. Yeay. Dua dewasa, 3 kanak-kanak. Mana akak? Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Ipin, cermin misteri tu. Ada lagi dia. Upin, Ipin, aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu.